Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin ada kabar dari TikToknya Ashila Maisa bersama Bunda Lesti Kejora semalam. Wah, senang banget ya melihat kedekatan dari Ashila dan Bunda Lesti Kejora. Jarang banget nih Bunda Lesti Kejora TikTokan ya. Kalau bermain TikTok sih Bunda Lesti Kejora jarang banget. Tapi selalu update ya son-son yang lagi rame sekarang. Dan pastinya kompak banget nih Ashila dan Bunda Lesti Kejora. Dan ternyata nanti tanggal 23 Juli 2023 di MNC TV, Ashila Maisa akan jadi bintang tamu di acara 3 tahun Kilau Cinta Lesti dan Rizky Billar. Jadi jangan sampai ketinggalan ya nonton live-nya Cinta Leslar di MNC TV. Dan semalam juga Rizky Billar, Lesti Kejora dan Abang L serta tim Quality Time bersama keluarga dari Abi Ramzi. Wah, senang banget pastinya melihat keakraban dari keluarga Abi Ramzi dan keluarga Leslar. Sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Dan lanjut bermain latihan pingpong ya, Kakak Billar kan besok hari Minggu akan ada turnamen di mana Kakak Billar melawan Kang Deni Cagur ya di turnamen cabang tenis meja. Jadi kita doakan mudah-mudahan Papa Rizky Billar menang ya melawan Kang Deni Cagur. Kata AA Raffi, Deni Cagur ini lawan yang berat. Bisakah Rizky Billar memenangkan tenis meja besok? Mudah-mudahan saja ya. Kalau kata Kakak Rizky Billar, kita kerahkan semua kekuatan kita. Dan untuk menang itu bonus ya. Keren banget nih. Makjleb banget ya Kakak Billar bikin captionnya. Dan semangat sekali ya Papa Rizky Billar belajar-belajar dan terus belajar untuk bisa mengalahkan Kang Deni Cagur di turnamen tenis meja atau bola pingpong. Dan alhamdulillah ada unggahan dari Bunda Lesti Kejora nih di story-nya. Bunda Lesti Kejora akan off air hari ini ya di Makassar. Padat merayap banget nih jadwalnya Leslar semalam Quality Time bersama keluarga Abi Ramzi. Setelah itu latihan pingpong dan katanya sih langsung OTW ya para sahabat ke kota Makassar. Wah, gak ada capeknya nih Bunda Lesti dan Papa Billar. Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan terus ya, amin. Karena katanya sih PP ya pulang pergi nih Bunda Lesti Kejora dari kota Makassar ke Jakarta. Kemudian ada informasi nih para sahabat, ternyata di kota Makassar bakalan rame banget hari ini karena ada Dede Lesti. Toko belum buka aja udah rame banget yang datang. Bismillah ya, pokoknya doa terbaik aja buat Dede Lesti, mudah-mudahan sehat selalu. Dan untuk Kakak Billar tanggal 23 nanti bertanding tenis meja menghadapi Deni Cagur. Insya Allah menang ya Papa Bi. Pokoknya doa dan doa terus dari kita. Pokoknya selalu berdoa untuk kesuksesan Lesti dan Rizky Billar.
Kemudian ada unggahan dari The Fashion Textile Makassar. Ini kemarin AA Raffi Ahmad ya. Ternyata rame banget guys. Ada informasi juga, ini tadi pagi katanya tanggal 22 Juli 2023, tepat Bunda Lesti Kejora off air di Makassar hari ini, ternyata sudah rame banget. Toko belum buka aja udah rame banget nih pengunjung untuk melihat penampilan dari Bunda Lesti Kejora. Wah, senang banget pastinya ya. Semoga dapat vitamin nih hari ini, banjir vitamin dari Bunda Lesti Kejora saat off air di Makassar. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.